Ini tanaman merambat. Kalau di sini namanya godong cau. Daun cau buat cincau tuh nam. Ini kalau dibikin cincau enak. Mengenang masa kecil. Pohonnya merambat, banyak batang-batang, terus akarnya juga tuh. Kelihatan. Ini pucuknya ya. Waktu kecil mencari buat ini, buat dibikin cincau. Sekarang betul enggak ada. Anak-anak kecilnya sekarang jarang berpetualang, paling mainnya HP terus. Tuh. Ini di belakang rumah My Bibi. Itu rumahnya. Pagar pring. Pagar bambu. Ini daunnya udah menguning. Kalau dibikin cincau enak ini. Tapi kadang kalau nggak bisa bikinnya gagal. Cuma pakai air. Masya Allah. Ini pucuknya. Rambat sampai atas tuh. Batangnya banyak amat ya. Rantingnya. Banyak rantingnya. Pagar. Pagar. Sampai menembus pagar. Ini udah kering nih ranting. Semua tanaman padinya udah pada ini. Ini dapat nanam mai empok. Lengkuas. Cepat beranak kalau lengkuas ditanam. Udah ada beberapa anak kan yang tumbuh. Ini buah tuh. Tanaman bumbu. Ada pepaya. Ini enggak subur. Ini tanaman apa ya? Nangka kalau nggak salah. Nangka. Ini juga lengkuas. Pepayanya masih masih kecil. Itu juga ada yang paling kecil. Yang paling kecil. Bekas biji waktu ngupas pepaya terus tumbuh pas tumbuh. Ini tanaman apa ya? Ini tanaman apa? Oh, timun suri. Bahasa Indonesianya timun suri. Kalau di sini manggilnya bonteng. Tadi ini mau ditanamin apa nggak tahu ini bekas mayembok. Ini okra yang waktu itu dibawa ke sini baru tumbuh. Cuma tumbuh satu doang. Ini ada banyak lubangnya.
kokas yang mau nanam itu tapi nggak tumbuh ya. Sebelah sini pohon pisang. Pohon pisang. Ini anak pisang udah besar. Ini yang paling kecil. Ada juga yang paling kecil. Cepet banget kalau beranak tanaman pisang. Kalau sudah berbuah ini dipancras sama Iksan kayak. Iksan biasanya kalau iseng, kalau gabut ya ini tuh bekasnya dipancerasin. Masya Allah hijau. Yeay, ini udah ada jantung, udah pada keluar ini bakal pisang itu. Jantung pisang. Gak banyak kalau pisang molly, ada berapa itu ya? Berapa sikat kalau kalau orang sini mau manggil ini nih satu sikat. Tuh. Gak banyak kalau pisang molly mah enggak terlalu panjang tandanannya. Ini pepaya umurnya awet, udah tinggi masih berbuah tuh. Mau masak ada yang gumasem. Tuh. Tuh ada yang gumasem. Halangan daun pisang ini gak kelihatan. Oh, dari sini kelihatan udah pada kuning, ada dua buah yang kuning. Biasanya satu-satu kalau mau masak tuh satu buah jadi gak sekaligus dipanen. Masya Allah, padinya pada hijau. Di Tegal situ, nah. Di kebun situ biasanya jambu mete banyak. Kalau sekarang nggak tahu berbuah apa enggak. Masya Allah. Kita nengok sebelah sini. Ini anakan pepaya yang sejenis sama yang itu tuh. Lihat. Daunnya lebar, ini jenis pepaya apa nggak tahu namanya. Tuh. Ada bayam. Ini subur, alhamdulillah enggak nanam padahal buang biji doang, bekas masak tuh. Ini bakal parenya. Enggak ada yang gede ya parenya. Tuh, masih pada kecil-kecil. Belum banyak.
cengek, awet ini. Sekarang pada berbuahnya kecil-kecil, udah nggak subur. Aisyah, apa? Mbok cengek. Itu petis kita ya, mbok petisan. Bilang, biji, loro, telu, wah. Di bok. Oke, si sejim di jauh tembok. Nanti dok, nang tayi bok. Melon, merana mani lau grok. Oh, gua melon. Mendilang akan, baik. Melon katanya, guys. Ini timun suri. Mbok timun surinya lu pangkainya apa, bok? Eh, gua mau timun suri. Bonteng. Bonteng. Bonteng, iya bahasa Indonesia, nah, timun suri, guys. Jadi embok, guys. Bonteng, bahasa kayaknya bonteng. Iya enak, mantan. Hari gua melon, kan merambat, tidak bobo. Oh, jadi melon, kin. Oh, gua iya boxing ning tandur, ya. Iya, si Raka, ulisnya. Iya, iya melon. Apaan, wah. Guys, disuruh ngambilin kerma ini nih. Melon nih. Ini melon nih. Buat di sayur nih enak. Melon deket pesawahan ditarik deh mok melon masih bagus ya lemu ya lemuan melon iya ditarik lalu, sini gua nih aku selos gati mau embok baru kesini tuh. Ini daun melon. Beda sama yang tadi. Mbak gua. Tuh di tanaman padi. Mbak ikut nih. Gua uli siapa gua bak? Gua tanduran gedang gua. Uli siapa ikut? Si Iksan ya. Saat-saat akan kibok di ika kayak dipancras ya diuntelakan, terus diuntelakan gua mau ke delung begitu kok ikip bonteng bo tapi pada banyak godong ya kok pada banyak godong ya kayak di pada ya bumelan bebuan yang luar bubonteng bokku kermane ku bok lemu-lemu manjingnya premen orang dipakrikin ya bagus ku nyawele premen mbok ngejoko tiga kan sini di sana ya us rapet cew mau mesin kene ke dibuka jaluk ini tanggal 10 bok ikin durung anak ikan ya durung elo kemo masih enom kok gak usim panen kok pentil konon pare pare masih cilik kecil mungin bunga yang belum mekar. Kalau yang ini sudah mekar. Ada par. Imut. Duh. Melon jerembok melon iki. Daunnya bulat. Mun bonteng rada dawa kayaknya. Tapi embu tanaman merambat iki bontengnya cilik amat bonteng jerembok mau bonteng iya timun suri embu anu telu sama sih ya bodong karo jauh beda karo mau kah kasing si Ici nyumput boleh nyumput takut
ke tulang kudu ya. Iya, sing gandul kon. Wis. Iki nana man kubok pentil. Kok didorong kon. Ya wis las. Iya, masih cilik. Cengnya kena nasi jiro ora ya. Iya, mau kan gua petisan gitu ya. Iya, baru ya, mau usah. Mau ngabrek ya. Heran apa ya, horda di bari. Iya kan iki nus. Anak setahun. Kembang dudu ya. Nah, ambung si masir ni. Melon apa kek wah? Mulai nanduran ini kene melon jadi merambat tening sawah. Iya, nanti gasing merambat kan. Ki, wah. Jali yang satu. Nanti kek sedang akan tak.